Welcome to Kokochi Channel. Hari ni Miss Kiha nak cerita berhenti sebar berita bukan-bukan mengenai Nat Zainal, kata Ungku Ismail. Pelakon terkenal Ungku Ismail memohon orang ramai menghentikan perkongsian dakwaan tidak tepat mengenai keadaan terkini sahabatnya Nat Zainal. Menurut Ungku, sejak pelakon drama Cina buta itu dirawat di unit rawat terapi, pelbagai versi cerita dilaporkan yang boleh mengguris hati ahli keluarga termasuk dirinya. Tolong hentikan spekulasi bukan-bukan mengenai keadaan Nat. Macam-macam cerita saya dengar. Ada berita cakap Nat dah sedar. Ada juga berita menjelaskan buah pinggang Nat kini terjejas akibat jangkitan. Sebelum mengeluarkan kenyataan, saya mohon sangat agar fikir kerana banyak hati yang perlu dijaga. Nat juga ada bekerjasama dengan beberapa produk kesihatan sebelum ini. Jadi saya mohon sangat sebelum keluar atau menulis kenyataan, pastikan ia tepat, katanya kepada Astro Awani ketika ditemui di sini hari ini. Berkongsi perkembangan terkini, aktor berusia 36 tahun ini berkata, apa yang diharapkan Ungku Ismail ialah orang ramai terus mendoakan kesihatan Nat kembali pulih seperti sedia kala. Oops, Miss lupa nak bagi tahu. Jangan lupa like dan subscribe Kokochi Channel. Sudah ada perubahan positif berbanding hari pertama dia berada di ICU. Nat dipantau oleh 7 orang doktor di sini. Sekarang doktor cuba memberi rawatan yang lebih efisien lagi. Yang lain semua masih sama. Saya mohon doakan Nat dikurniakan kesembuhan. Siapa tahu dalam ramai-ramai yang berdoa, ada di antara kalian yang doanya diangkat. Pintanya. Bercakap mengenai perkembangan seni, Ungku Ismail berkata buat masa sekarang dia sedang berehat daripada sebarang aktiviti seni. Buat masa sekarang saya mahu tunggu Nat sedar diri dari koma dulu. Tipu kalau saya cakap saya boleh fokus bekerja dengan melihat keadaan sahabat baik saya di ICU. Bila nampak gambar dia di telefon pun, hati saya dah sebab. Agak suka untuk saya terikat dengan sebarang aktiviti penggambaran ketika ini. InsyaAllah berkat doa orang ramai, saya yakin Nat akan bangun nanti akhirnya. Nat dikejarkan ke unit kecemasan pada Isnin lalu dan doktor mengesahkan paru-parunya dipenuhi darah selepas menjalani imbasan tomografi berkomputer CT scan. Beberapa hari lalu, aktris berusia 32 tahun itu dilaporkan kritikal di ICU, sebuah hospital swasta di Ampang, dipercayai akibat jangkitan kuman dalam paru-paru. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.